أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuh ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Dua nikmat yang kenikmatannya kata Syekhul Islam sebanding dengan kenikmatan surga. Karena seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan Islam, itulah yang akan memberikan kebahagiaan di hatinya. Seseorang yang diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, itulah yang akan memberikan ketenangan di hatinya dan di batinnya. Ketenangan yang tidak mungkin kita ganti dengan harta semahal apapun juga. Kebahagiaan yang tidak mungkin kita bisa ganti dengan ya emas semahal apapun juga. Ketika seorang hamba bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah, di sanalah ya akhal Islam azani Allah wa iyakum menjadi sebuah tempat tumpuan dan perlombaan kaum mukminin. Siapa di antara kita yang ingin bila dirinya itu dimasukkan ke dalam surga? Semua kita pasti ingin. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan serta ketenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat? Makanya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Seorang mukmin dengan datangnya bulan Ramadan pastilah bergembira. Seorang mukmin dengan datangnya bulan Ramadan pastilah ia akan menganggap ini sebagai sebuah kesempatan agung untuk meraih pahala dan ampunan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin ya akhi senantiasa bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Allah berfirman: "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan hai Muhammad, dengan rahmat dan karunia Allah lah hendaklah mereka itu bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Makanya ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, seorang mukmin itu senantiasa rindu untuk bermunajat kepada Allah. Makanya dahulu para sahabat ya akhi, kedatangan bulan Ramadan ini membawa angin, sebuah angin yang membawa kabar gembira, angin kesegaran yang akan bisa menyegarkan hati-hati yang telah mulai usang, angin kegembiraan yang memberikan kabar gembira tentang wanginya surga. Umat al-Islam, akhad Islam, azani Allah wa iyyakum, terlebih bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia sekali.
Allah berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai hidayah untuk manusia dan penjelasan, ya, dan berupa keterangan dan pembeda. Akal Islam ma'azani Allah wa yakum. Di bulan Ramadan ini berbagai macam keberkahan turun. Di bulan Ramadan ini berbagai macam kebaikan Allah berikan kepada hamba. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana fi awwali lailatin min Ramadan, suffidatish shayatin maradatul jin." Apabila malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan-setan, yaitu jin-jin yang jahat itu akan diikat, kata Rasulullah. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِّرَانِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا شَيْءٌ, akan dikunci pintu-pintu api neraka, tidak ada yang dibuka satupun juga. وَغُلِّقَتْ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهُ شَيْءٌ, dan akan dibuka pintu-pintu surga dan tidak ada yang ditutup satupun juga, kata Rasulullah. Wa yunadin munadi, dan akan ada penyeru yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash syarr aqsir, wahai orang yang menginginkan kebaikan kemarilah, datanglah, dan wahai orang yang menginginkan keburukan kemarilah, tahanlah, kata ya penyeru ini. Walillahi utaqa minan nar wa dhalika kullu lailah, dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, itu terjadi setiap malam, kata Rasulullah. Setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Siapa di antara kita, ya akhi, yang tidak ingin ya dirinya dimerdekakan dari api neraka? Bagi orang yang beriman, dimerdekakan dari api neraka itu kan kesuksesan yang paling besar sekali. Makanya Allah berfirman apa? Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah sukses, kata Allah. Berbeda, ya akhi, dengan pandangan orang yang penuh dengan cinta dunia. Orang yang cinta dunia memandang kesuksesan itu hanya sebatas di dunia. Dia bisa meraih ya harta yang banyak, bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi, itulah, kata dia, kesuksesan. Bagi orang yang beriman, tidak. Harta yang banyak tidak menjamin dia selamat. Kedudukan yang tinggi tidak menjamin dia bahagia. Bagi seorang yang beriman, kesuksesan yang sejati adalah diselamatkan ia dari api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga. Seorang mukmin, ya akhi, tak akan berhenti untuk menyingsingkan lengannya sampai meletakkan kakinya di dalam surga. Iya, perjuangan kita di dunia belum selesai. Kita tidak tahu apakah kita akan masuk ke dalam surga atau neraka. Akal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka inilah kesempatan yang besar. Kesempatan yang agung kita untuk meraih pahala dan ampunan dari Allah dan iqun minan nar, keselamatan dari api neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi mereka yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam musnadnya, Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Falamma raqa ad-darajatal ula. Ketika Rasulullah naik tangga yang pertama, Rasulullah bersabda, amin. Ketika naik tangga yang kedua, Rasulullah bersabda, amin. Ketika naik tangga yang ketiga, Rasulullah bersabda lagi, amin. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau aminkan?
Kata Rasulullah, atani Jibril, Jibril mendatangiku tadi dan berkata, ya Muhammad, kul amin. Hai Muhammad, katakan amin. Rahima anfum ri'in, dalam satu riwayat syaqiya abdun. Ya, rahima anfun, semoga hidung seseorang itu ditelungkupkan di tanah. Dalam riwayat yang lain syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Dakhala alaihi syahrul ramadan, dia masuk ke dalam bulan Ramadan. Fakharaja min, lalu ia keluar dari bulan Ramadan. Falam yukfarlah, ternyata tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Okay. Bagaimana ini menunjukkan ya akhi, bahwasannya bulan Ramadan kesempatan untuk mendapatkan ampunan sangat besar sekali. Kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar, itkun minan nar, sangat mudah di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Ya, pertama, bahwa sebab seseorang berbuat maksiat itu ada dua. Yang pertama adalah sebab yang berasal dari luar. Apa itu? Syaitan. Yang kedua adalah sebab yang berasal dari dalam diri manusia. Apa itu? Hawa nafsu. Sebab yang dari luar, setan. Maka disebutkan dalam hadis yang saya sebutkan tadi, bahwa setan diikat di bulan Ramadan. Berarti sebab dari luar itu sudah tidak ada. Tinggal satu sebab. Apa itu sebab di dalam tubuh, di dalam diri kita, hawa nafsu. Ketika seseorang berpuasa, hawa nafsu kita dipersempit jalannya. Syahwat kita dipersempit jalannya ketika kita berpuasa ya akhul Islam. Sehingga kesempatan seorang hamba untuk berbuat ketaatan, meninggalkan kemaksiatan sangat mudah di bulan Ramadan itu. Terlebih hidupnya, hari-harinya penuh dengan ibadah. Sewaktu siang ia berpuasa ibadah, di waktu malam ia tarawih ibadah, kemudian ia membaca Quran ibadah, tak pernah lepas di bulan puasa dari ibadah dan ibadah dan ibadah. Ternyata ada hamba yang keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Sungguh sial hamba itu. Sungguh ini hamba yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wa sallam. Ya akhul Islam. Maka setiap kita bertanya kepada diri kita, apa yang saya ingin persiapkan menuju bulan Ramadan? Saya tidak ingin keluar dari bulan Ramadan ternyata saya tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Akhirnya saya celaka. Akhirnya saya didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad, syaqiya abdun. Celaka seorang hamba. Bayangkan Pak, yang mendoakan siapa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Sebaik-baiknya malaikat diaminkan oleh sebaik-baiknya manusia. Doanya Rasulullah pasti diijabah. Takut kita jadinya Pak. Kita mas kedatangan bulan Ramadan ini di antara dua perkara. Antara rasa takut dan rasa berharap. Kita khawatir selesai bulan Ramadan ternyata kita tidak diampuni oleh Allah. Akhirnya kita mendapatkan doanya malaikat Jibril. Namun kita berharap mudah-mudahan setelah Ramadan selesai kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman dia tidak akan peduli, ah bodo amat. Saya mau gimana, mau diampuni enggak diampuni terserah. Innalillah. Tapi bagi orang yang beriman ini bukan perkara yang ringan. Ini tantangan berat buat kita untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Lalu bagaimana kita untuk mendapatkan ya akhi, ampunan Allah di bulan Ramadan itu? Ini yang setiap kita berusaha untuk mencarinya. Setiap kita berlomba-lomba untuk memahaminya. Apa itu? Yang pertama, kita berusaha untuk memahami hakikat puasa dan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Apa hakikatnya?
Anda berpuasa, apakah Anda tahu apa tujuan Anda berpuasa? Oh, saya berpuasa menahan dari lapar dan haus. Sebatas itu. Berarti Anda belum memahami tentang hakikat puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam minal ju'i wal 'athash." Bukanlah puasa itu sebatas menahan daripada lapar dan dahaga, bukan, kata Rasulullah. Wa innamas saum minal lagwi war rafath. Tapi puasa itu hakikatnya, kata Rasulullah, itu menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata yang tidak baik. Masya Allah. Kata Rasulullah, hakikat puasa itu menahan diri kita dari sesuatu yang sia-sia. Ya akhi, ini bukan perkara yang mudah. Banyak diantara kita ketika bulan Ramadan lebih suka untuk menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Kalau kata orang Sunda, ada istilah ngabuburit, Pak. Iya. Pergi ke suatu tempat, jalan-jalan di sana, menghabiskan siang untuk menunggu buka puasa dengan hal-hal yang sia-sia. Ada orang yang pergi ke suatu tempat, bawa catur sambil main catur, ngobrol-ngobrol, menghabiskan katanya menunggu berbuka puasa. Ada yang satu lagi, entah ya, seakan-akan yang dia pikirkan adalah yang penting saya sudah menahan diri dari makan, saya sudah menahan diri dari minum, saya tidak batal puasanya. Subhanallah. Padahal kata Rasulullah, hakikat puasa itu adalah kita berpuasa dari sesuatu yang sia-sia. Masya Allah, yang sia-sia saja kita diperintah untuk meninggalkan, ya akhi. Bagaimana yang haram? Makanya kata Rasulullah, man lam yada qaulaz-zur wal amala bih, siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, lam falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syaraba. Allah tidak butuh kepada puasanya. Ada orang berpuasa ngerumpi jalan terus, Pak. Ada orang berpuasa makan riba jalan terus. Ada orang berpuasa tapi berbuat maksiat jalan terus. Matanya tidak dijaga, jelalatan. Ya apalagi yang kerjanya di pasar tiap hari karena abang, Masya Allah. Ya. Kalau lagi bulan puasa itu susah, Pak. Ya, yang datang lihat, Masya Allah, itu perempuan-perempuan, makhluk-makhluk halus, berpakaian tabir telanjang, sehingga akhirnya menggoda iman orang yang berpuasa. Akhirnya matanya pun juga tak tertahan, akhirnya menguasai, mengurangi dari para pahala puasanya. Ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka pahamilah hakikat puasa. Jadi puasa itu, ya akhi, kata Rasulullah, apa? Bukan sebatas menahan diri dari apa? Makan dan minum. Tapi puasa itu hakikatnya adalah, kata Rasulullah, menjauhi perkara-perkara yang sia-sia dan kata-kata yang tidak baik. Itulah puasa. Bagaimana ya supaya pandangan saya ketika puasa itu manfaat? Bagaimana ya supaya pembicaraan saya ketika puasa itu manfaat? Bagaimana saya ya kalau saya main BlackBerry pas puasa manfaat? Kan asyik kalau BlackBerry chattingan itu kan sama teman-teman, habis waktu enggak. Ya, ternyata enggak ada manfaatnya. Ya udahlah teman-teman di grup, mari di bulan puasa ini jangan ngomong yang enggak ada manfaatnya. Kita membahas ilmu, Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Ini akal Islam, azanillah. Jadi yang pertama adalah fahami tentang hakikat puasa. Jangan sampai kita termasuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhi, rubba saimin laisa lahum siyami illa al-ju' wal 'athash.
Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Ya, makanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kemudian ya akhi, yang kedua, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, banyaklah kita beramal soleh. Akhi, antum tahu tiga. Ada tiga amalan yang Rasulullah sangat perhatikan di bulan Ramadan. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, sedekah. Dan yang ketiga, qiyamul lail. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, dan ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisu al-Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minarrihil mursalah, kata Rasulullah, kata Ibn Abbas. Adalah Rasulullah orang yang paling dermawan, dan Rasulullah lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Dan Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Adalah Rasulullah, kata Ibn Abbas, lebih dermawan daripada angin yang bersepoi. Subhanallah, akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Adalah Rasulullah orang yang paling dermawan. Tapi di bulan Ramadan, kata Ibn Abbas, Rasulullah lebih dermawan lagi. Kenapa sih, Pak? Kenapa saya katakan Rasulullah SAW sangat memperhatikan tiga amalan ini di bulan Ramadan? Apa tadi? Membaca Quran, bersedekah, dan qiyamul lail. Karena ini sudah Rasulullah SAW memberikan kabar gembira buat mereka yang melakukan tiga perkara ini. Kata Rasulullah, inna fil jannati wurafan tura zuhuruha min butuniha wa tura butunuha min zuhuriha. Kulna ya Rasulullah, liman? Qal, liman at'ama at'am wa adama as-siyam wa shalla bil-lail wan nasuniyam. Sesungguhnya di dalam surga itu, kata Rasulullah, ada kamar-kamar yang luarnya terlihat dari dalamnya dan dalamnya terluar dari luar, terlihat dari luarnya. Kemudian kami berkata, untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, untuk mereka yang memberikan makan sedekah, dan mereka yang senantiasa berpuasa, dan mereka yang sholat di waktu malam. Subhanallah, tiga perkara ini ada tidak di bulan Ramadan? Naam ya akhal Islam. Ya. Terlebih sedekah ya akhi. Sedekah itu ya akhi, azani Allah wa yakum, kata Ibnu Abi, kata Ibnu Rajab, kenapa Rasulullah menjadi lebih dermawan di bulan Ramadan tanpa bulan-bulan yang lain? Kenapa enggak di bulan Rajab? Kenapa enggak di bulan Muharram? Kenapa enggak di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Itu kan bulan-bulan haram. Kenapa Rasulullah SAW lebih mempertebal sedekah di bulan Ramadan tanpa bulan yang lain? Kata Ibnu Rajab, di sana ada faidah-faidahnya. Faidah yang pertama, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Sedangkan suatu ibadah akan dilipat gandakan pahalanya apabila bertabrakan dengan waktu yang mulia. Iya. Yang kedua, kata Ibn Rajab, berdasarkan hadis tadi. Yang ketiga, kata Ibn Rajab, karena sedekah itu bisa melebur dosa, dan puasa itu sebagai tameng dari api neraka. Ketika kita punya tameng
dan kita punya pelebur, maka akan kita mempunyai dua perkara yang dahsyat untuk bisa kesempatan masuk ke dalam surga. Kan kata Rasulullah, puasa itu tameng, ya kan? Iya. Kata Rasulullah, as-sawmu junnah yajunnul 'abda minan nar. Puasa itu tameng, kata Rasulullah, yang akan menamengi seorang hamba dari api neraka. Antum punya tameng, sudah gitu antum punya pelebur, pelebur dosanya, senjata untuk pelebur dosa. Kira-kira apa, Pak? Iya. Subhanallah, kata Ibnu Rajab, ini dahsyat sekali. Ya, sudahlah puasa itu tameng, sedekah itu pun kata Rasulullah apa? As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'ud nar. Ya, sedekah itu bisa memadamkan apa? Dosa, sebagaimana air bisa memadamkan apa? Api. Kita punya tameng, ketika misalnya api itu menyerang, kita punya tamengnya, kita punya pemadamnya. Apa yang terjadi, Pak? Ya, kita akan terlindung dari api neraka, kita pun padamkan api itu. Ya, tameng itu adalah puasa. Pemadamnya itu apa? Sedekah. Inilah kata Ibnu Rajab, kenapa Rasulullah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, karena memang sangat sepadan sekali. Makanya disitulah, Pak, meraih surga di bulan Ramadan itu sangat mudah. Membaca Quran, ya, untuk sudah kita sebutkan tadi, ketika api, ya, menyerang, kita punya tameng, kita punya pemadam. Tapi untuk masuk surga butuh syafaat. Yang bisa yang membantu kita masuk ke dalam surga, ia adalah membaca Al-Quran. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ya, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, kata Rasulullah, karena kelak Al-Quran datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada siapa? Kepada pembacanya. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran akan datang kepada Allah dan berkata, Ya Rab, mana'tuhun naum bin lail. Ya Rab, aku telah mencegah dia dari tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fi. Maka berikan syafaat kepadaku untuk bisa memberikan dia syafaat. Untuk aku memberikan syafaat kepada dia. Subhanallah. Akhal Islam azani Allah wa iyakum. Jadi inilah, ya akhal Islam azani Allah, tiga amalan soleh yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Yang pertama apa, Pak? Sedekah. Yang kedua qiyamul lail. Yang ketiga tilawatul Quran. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau meninggalkan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan kecuali tiga ibadah ini. Yang pertama sedekah, yang kedua baca Quran, yang ketiga qiyamul lail. Ibadah-ibadah yang lain ditinggalkan. Imam Malik bin Anas, apabila datang bulan Ramadan, ditinggalkan semua majlis taklim beliau. Libur majlis taklimnya. Beliau hanya memfokuskan kepada ini. Ya. Membaca Quran, qiyamul lail, dan sedekah. Subhanallah, akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ada tidak amalan lain? Ada. Di bulan Ramadan memang banyak, ya. Antum yang punya kekayaan harta, hendaknya antum lebih bagusnya umroh. Karena kata Rasulullah, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Berumroh di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan haji bersamaku. Siapa di antara antum yang ingin berhaji bersama Rasulullah? Pasti antum pengen haji ah sama Ustaz Yazid, pengen haji ah sama Ustaz Fulan. Wah, saya pengen pembimbingnya Ustaz Fulan, saya suka sama Ustaz Fulan. Ya akhi, Ustaz manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan.
Siapa dari Anda yang ingin berhaji bersama Rasulullah? Ya, setiap kita pasti ingin. Akan tetapi Rasulullah sudah meninggal dunia. Namun ada amalan yang kata Rasulullah, amalan itu sama dengan haji bersamaku. Makanya ada seorang hadis itu sahih dikeluarkan oleh Imam Bazzar, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan musnadnya. Ada seorang wanita berkata kepada suaminya, "Hai suamiku, tolonglah, aku ingin berhaji bersama Rasulullah." Kata suaminya, "Hai istriku, aku tidak punya apa-apa untuk menghajikan kamu." "Loh, bukankah kamu punya unta fulan?" Kata suaminya, "Itu sudah aku wakafkan fisabilillah." Akhirnya Rasulullah pun haji, sementara suaminya tidak punya harta untuk menghajikan istrinya. Ketika Rasulullah sudah pulang ke kota Madinah, si istri ini berkata kepada suaminya, "Hai suamiku, sampaikan salam kepada Rasulullah dan tanyakan kepada beliau, apa sih amalan yang sama pahalanya dengan haji bersamamu." Lalu si suami pun pergilah ke Rasulullah. Lalu ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, innam ra'ati tuqri 'alaika salam." Sesungguhnya istriku menyampaikan salam kepada engkau. Dan dia bertanya kepadaku, "Apa amalan yang sama pahalanya dengan haji bersama engkau?" Kata Rasulullah, "Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Berumrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Besar sekali ya. Iya. Cuman sayang banyak kaum muslimin umrahnya maunya bulan Rajab, bulan ini, padahal bulan Ramadan itu kesempatan besar sekali. Iya. Akhal Islam azan ya Allah. Jadi yang kedua ini untuk mendapatkan ampunan itu dengan apa? Banyak beramal saleh. Ya, terutama Pak, kita berusaha untuk memperhatikan amalan-amalan yang bisa melebur dosa. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Rabbi al-laila fi ahsani suratin." Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dengan bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi mala'ul a'la?" Hai Muhammad, tahukah kamu apa amal yang sedang diperbutkan dan diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Subhanallah. Kata Rasulullah, "La adri, saya tidak tahu ya Rasulullah. Saya tidak tahu ya Allah." Maka Allah pun meletakkan dari jemarinya di pundakku, sehingga aku pun merasakan dinginnya di dadaku, sehingga aku pun bisa tahu semua yang ada di langit dan di bumi. Lalu kemudian Allah berfirman, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan dan diperebutkan oleh para malaikat yang ada di langit?" "Na'am adri ya Rabb." "Ya, aku tahu ya Allah." "Fil kafarat wad darajat." Tentang amalan yang bisa menebus dosa dan amalan yang bisa mengangkat derajat. Subhanallah. Rupanya Pak, ya, para malaikat sedang berbincang dan memperebutkan amalan yang bisa apa? Menebus dosa. Lalu Rasulullah menjelaskan apa itu amalan penebus dosa. Ya, fa amal kafarat famashyul aqdami ilal masajid. Adapun amalan yang menebus dosa yaitu melangkahkan kaki menuju masjid. Wa isbagul wudu fil makarih. Yang kedua, menyempurnakan wudu di saat-saat yang sulit. Menyempurnakan wudu di saat-saat yang apa? Yang sulit. Ketika panas sangat atau dingin sangat. Yang ketiga, kata Rasulullah,
wantidharus sholati ba'das sholawat, menunggu sholat setelah sholat. Antum berduduk di masjid setelah maghrib sampai isya, menunggu isya. Maka Allah pun berfirman kepada Rasulullah, sadaqta ya Muhammad, kamu benar sekali hai Muhammad, faman fa'ala dzalika asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khathiatihi kayaumi waladatu ummu. Kamu benar hai Muhammad, siapa yang melakukan amalan ini maka ia hidup dalam keadaan baik dan mati pun dalam keadaan baik, dan ia dari dosanya bersih seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Masyaallah. Bayangkan Pak, orang yang melakukan tiga perkara ini, melanggengkan tiga perkara ini, Allah memberikan tiga jaminan. Yang pertama, hidupnya akan baik. Yang kedua, matinya pun akan baik. Masya Allah. Antum pengen gak Pak dikasih husnul khatimah? Siapa di antara kita yang tidak ingin husnul khatimah Pak? Kita ini jangan sampai Pak, baiknya cuma waktu muda doang, ngaji cuma setahun, dua tahun, tiga tahun, udah 10 tahun udah mulai bosan, akhirnya lama-lama kemudian na'udzubillah. Semua kita ingin mati melakukan baik. Maka kata Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis hadis qudsi ini, siapa yang melakukan tiga perkara tadi, apa itu? Melangkahkan kaki kemana? Ke masjid. Yang kedua apa? Menyempurnakan wudhu ketika sulit. Yang ketiga apa? Menunggu waktu sholat menuju sholat. Kata-kata Allah, siapa yang melakukan ini maka hidupnya dalam keadaan baik, matinya dalam keadaan baik, dan ia yang ketiga, ia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Wah, berarti sama dengan haji dong kok pahalanya. Iya, asal kita langgeng aja. Ya, ketika kita dikumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera kita berwudu, segera kita berjalan menuju masjid. Ya, di bulan puasa kita berusaha ini jaga Pak, berjalan menuju masjid. Dahulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang rumahnya sangat jauh dari masjid, mungkin sekitar 3 km lebih. Tapi ia tetap tidak pernah absen dari masjid Pak. Subhanallah. Ketika dikatakan kepada sahabat ini, hai kamu, kenapa kamu gak beli kendaraan supaya kamu bisa terhindar dari panasnya padang pasir di waktu siang dan gelapnya waktu malam di waktu malam. Kata si sahabat ini apa? Saya gak suka itu. Saya ingin langkah kaki saya ditulis oleh Allah, mengangkat derajat, mengampuni dosa. Masya Allah. Ya. Nah ini akal Islam, azani Allah wa yakum. Nah ini adalah disebut dengan kafarat, ya, amalan-amalan penebus dosa. Maka ya akhi, ya, di bulan puasa ini Pak, sering-seringlah kita melakukan amalan-amalan penebus dosa supaya kita diampuni dosa kita lebih banyak lagi Pak. Banyak ya sebetulnya amalan penebus dosa itu. Ya, saya sudah mengumpulkan lebih dari 30 amalan yang Rasulullah sebutkan bahwa itu bisa menebus dosa. Ya. Di antaranya zikir pagi dan petang. Ketika pagi antum daripada bobo habis salat subuh, sabarlah sebentar, duduk ya, zikir setelah sholat, setelah itu berzikir pagi. Kata Rasulullah, man qara'a subhanallahi wa bihamdih 100 marrah, siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 100 kali di waktu pagi, maka Allah akan leburkan dosanya, wa in kana mithlu zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Sebatas subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. 100 kali Pak. Mudah tidak? Mudah.
Tapi buat orang yang hatinya hitam mah ya susah. 100 banyak amat ya. Ya. Mau berucap 10 kali aja ya pikirannya udah kemana-mana, tinggalin. Subhanallah, akhul Islam, azani Allah ya. Ya. Perbanyak istighfar di waktu siang. Karena Rasulullah SAW di waktu siang itu memperbanyak istighfar. Ya. Kata Rasulullah, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi 100 marrah." Demi Allah, saya ini istighfar dan bertaubat kepada Allah di satu hari itu 100 kali. Makanya Pak, kalau waktu malam itu adalah waktu yang paling tepat untuk qiyamul lail dan baca Quran. Kalau waktu siang itu waktu yang paling bagus untuk banyak istighfar dan taubat. Banyak-banyak kita istighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi Islam, azan ya Allah ya aku. Berzikir, memperbanyak zikir, kita berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Daripada ngerumpi kan? Udah dosa. Daripada ngucapin ngomong yang enggak-enggak sehingga mengurangi pahala puasa kita, kan lebih baik kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Apalagi Pak, zikir itu kekuatannya kuat sekali. Sampai-sampai ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat 'alaina." Wahai Rasulullah, syariat Islam sudah terlalu banyak buat kami. Banyak loh, Pak. Antum kalau belajar ilmu, banyak banget sunah-sunah yang belum antum kerjakan. Banyak sekali amalan-amalan yang dianjurkan oleh Islam. Makanya sahabat ini mengadu kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, syariat Islam sudah terlalu banyak buat kami. Famurni bi amrin faslin wala tuksir alayya." Tolong berikan kepada saya suatu perintah, tapi jangan banyak-banyak. Takut saya enggak bisa mengamalkan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah memberikan kuncinya. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Itu senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Kok kenapa ya? Apa hubungannya syariat Islam yang banyak dengan zikir? Kata para ulama, ketika seseorang terbiasa lisannya berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka setan tidak bisa menggoda dia. Setan itu kan ya, kata Ibnu Abbas apa? Inna syaitan jasimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakarallah, kalau dia berzikir khanas, dia menyelinap ketakutan. Fa in ghafila waswas, tapi kalau dia sudah lalai, dia memberikan waswas. Ketika seseorang lisannya berucap senantiasa basah dengan zikir kepada Allah, tidak ada kesempatan setan menggoda dirinya, Pak. Sehingga hatinya senantiasa bening. Itulah yang merupakan sumber kekuatan dia bisa melaksanakan syariat Islam. Ya. Makanya kalau ada orang, Pak, yang masih berat melakukan ibadah, itu tandanya hatinya masih kotor. Orang munafik tuh kenapa sih? Ya kalau ibadah malas enggak. Allah berfirman, "Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Itu pun riya, ingin dilihat orang. Pernah enggak, Pak, kita merasakan malas ketika mau ibadah? Mau sholat, badan kita terasa berat. Itu tandanya kemunafikan ada di hati kita. Kenapa? Karena orang munafik itu merasa berat untuk berbuat, untuk beramal soleh. Beda dengan orang yang beriman. Lihat Ibnu Maktum, Pak, buta.
Dia datang kepada Rasulullah mengadu, "Hai Rasulullah, saya ini tidak punya penuntun, laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Saya tidak punya penuntun, hai Rasulullah, yang menuntun saya ke masjid, dan antara rumah saya dengan masjid ada sarang binatang buas." Udah buta, udah gitu antara masjid dengan rumahnya ada binatang ya buas. Ternyata dia pun tidak punya penuntun lagi. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian ketika Ibnu Maktum pergi, Rasulullah memanggil lagi, "Ta'al, kemari. Kamu mendengar suara adzan tidak?" "Mendengar, ya Rasulullah." "Fa'ajib, kalau begitu kamu datang." "Kalau begitu kamu datang," kata Rasulullah SAW. Ternyata bapak-bapak sekalian, ini untuk keperluan apa, Pak ya? Ini dokumen. Ternyata bapak-bapak sekalian, ya, Ibnu Ummi Maktum walaupun buta tetap datang ke masjid, bahkan menjadi muadzinnya Rasulullah, padahal matanya buta. Jalan pada waktu itu gelap, banyak binatang buas dan berbisa, tapi hatinya dipenuhi dengan apa? Iman. Kebeningan hati itulah yang melangkahkan kaki dia untuk pergi ke masjid. Tapi di zaman sekarang, Pak, jalan-jalan begitu terang dengan lampu listrik, matanya melek, tapi ketika mendengar adzan as-salatu khairum minan naum, aduh, berat. Apalagi tidurnya di atas spring bed, kasurnya empuk, kamarnya ber-AC, aduh, olas. Tapi kalau lari pagi 10 kilo kuat, Pak, aneh. Mau pergi ke masjid 200 meter aja berjalan beratnya minta ampun. Tapi jalan kaki 10 kilo biar sehat. Mau dia. Subhanallah, na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Itu akibat daripada apa? Hatinya belum bening. Maka dari itu afat Islam azanillah, ya, zikir inilah yang akan memberikan kepada Anda kekuatan. Nah, di waktu puasa kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kita sedang duduk bersama teman-teman, mulai terkadang kan ya ngomongin orang. Pertama kebaikannya, "Oh, si fulan masyaallah ya orangnya baik begini begini begini." Tahu-tahu ada yang nyeletuk tapi. Ya kalau udah tapi biasanya udah mulai ngerembet gitu. Ya, tapi dia suka begini begitu. Segera antum ucapkan, "Sedang puasa. Haram." Iya. Hati-hati, itu bisa menghilangkan pahala puasa Anda. Ini afal Islam azan ya Allah. Ya, di sinilah tempatnya kita berlomba. Di antaranya juga, Pak, ya, ketika kita berpuasa, cobalah kita perhatikan fakir miskin, orang-orang yang butuh. Wallahi akhi, itu pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebutkan dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah, "La'an amsyia ma'a akhili," aku berjalan bersama saudaraku, "fi hajatin lahu," untuk memenuhi kebutuhan dia, "ahabbu ilayya," lebih aku sukai, "min an a'taqifa fi masjidi hadha syahra," daripada beriktikaf di masjid Nabawi sebulan lamanya. Bapak, itikaf di Masjid Nabawi sebulan. Teman bapak berkata kepada temannya yang gak punya kerjaan, "Yuk saya bantu cari kerjaan." Akhirnya datang ke perusahaan, kebetulan ada teman di sana. "Ini teman saya, tolonglah dibantu, mudah-mudahan dia dapat pekerjaan." Iya. "Oh ya udah, nanti saya bantu." Maka kata Rasulullah, yang kedua ini lebih utama daripada yang itikaf sebulan di Masjid Nabawi. Nah, ketika kita bulan puasa, Pak, upayakan ini, masya Allah, subhanallah, ya,
besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Pak memperhatikan para janda dan orang lemah pahalanya sama dengan jihad fisabilillah? Iya. Kata Rasulullah, as-sa'i 'alal armalah wal masawad du'afa kal mujahid fisabilillah. Orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang lemah itu sama dengan berjihad fisabilillah. Al-Qastalani berkata, siapa yang ingin berjihad tanpa harus capek-capek mengorbankan nyawanya, siapa yang ingin berjihad tanpa harus capek-capek memanggul pedang dan tombak serta panah, silakan ia memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah. Di bulan puasa ini kesempatan, Pak. Kita perhatikan orang lemah, kita berikan sedekah, kita bantu dia. Ya. Bahkan kata Rasulullah, ibunid du'afa fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Carilah aku dengan memperhatikan orang yang lemah, karena kalian itu ditolong oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah dengan orang-orang lemah. Masya Allah. Di bulan puasa ini kesempatan besar. Ya, tetangga bapak orang lemah, bantu dia. Kasih berikan kepada dia makanan. Ya. Apalagi bersedekah itu luar biasa pahalanya. Sudah saya sebutkan tadi rahasia-rahasianya. Kata Rasulullah, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib. Siapa yang bersedekah dengan sebesar sebiji kurma dari usaha yang halal, maka Allah akan terima sedekahnya itu dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah mengembangbiakan ya kurmanya itu, hatta takuna mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung Uhud. Bayangkan antum bisnis, modalnya 10.000, untungnya 2 juta, mau enggak? Hah? Modal 10.000, untung 2 juta, mau enggak, Pak? Antum bisnis, modalnya 1 juta, untungnya 100 juta, mau enggak? Mana ada, enggak ada. Tapi antum sedekah dengan sebutir kurma. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembangbiakan kurma antum sehingga menjadi sebesar gunung. Subhanallah. Bagaimana kalau kita lakukan itu di bulan Ramadan? Bertepatan dengan waktu yang mulia. Subhanallah, akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Cobalah Bapak sekalian, makanya subhanallah ya. Kita di bulan Ramadan banyak sekali Pak kesempatan untuk beramal soleh, banyak sekali. Apalagi bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Ya, segera kita banyak beramal supaya kita bisa berlomba-lomba untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga Bapak sekalian, bagaimana kita mendapatkan meraih ampunan di bulan Ramadan? Ketahuilah Pak, bahwa Allah mewajibkan puasa itu karena adanya tujuan. Allah mewajibkan puasa itu karena adanya apa? Tujuan. Tujuannya supaya apa Pak? Supaya sehat. Enggak. Sehat itu memang penting, tapi bukan tujuan paling utama. Ya. Tapi kan ada hadisnya, Ustaz, sumu tasihu, berpuasalah kamu niscaya kamu akan sehat. Itu hadisnya lemah. Betul memang puasa itu akan memberikan kesehatan, betul. Di antaranya puasa bisa membersihkan toksin-toksin dan yang lain-lain. Tapi itu bukan tujuan puasa, Pak. Tujuan puasa itu apa? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah tujuan puasa.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, kata Allah. Agar kalian bertakwa, itu tujuannya, Pak. Coba, ya, setelah antum keluar dari bulan Ramadan, coba antum lihat, apakah antum bertambah dermawan atau tidak, atau tetap koret seperti sebelum Ramadan. Coba antum lihat, setelah Ramadan apakah antum semakin bertakwa atau tidak. Kalau antum setelah Ramadan ternyata sama dengan sebelum Ramadan, berarti antum belum mendapat ampunan. Antum belum meraih tujuan daripada puasa, bahwa tujuan puasa itu adalah menimbulkan ketakwaan di hati. Ketakwaan, rasa takut kepada Allah. Makanya, Pak, orang yang senantiasa puasa, Pak, syahwatnya itu diikat sehingga hatinya bening selalu. Oleh karena itu antum rasakan, Pak, di bulan Ramadan itu antum lebih mudah menangis daripada di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena perut Anda selalu kosong. Perut Anda selalu kosong, ya tidak? Iya. Kalau perut selalu kosong, Pak, maka syahwat pun akan berkurang, sehingga hati pun akan senantiasa bening. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada perkara yang paling berat yang menimpa umat Muhammad setelah ditinggalkan oleh Rasulnya kecuali dari selalu kenyang. Masya Allah. Karena orang kalau selalu kenyang, kata Aisyah, badannya berat, syahwatnya kuat, akhirnya malas beribadah, malas berzikir kepada Allah. Tapi ketika dia selalu berpuasa, pada waktu itu hatinya pun akan bening, dia pun akan mudah beribadah kepada Allah. Pada waktu itu dia semakin khusyuk sholatnya, semakin mudah menangis kepada Allah, semakin kuat rasa takutnya kepada Allah. Berarti tujuan puasanya sudah terhasilkan, alhamdulillah. Makanya akal Islam, azani Allah wa yakum, subhanallah. Makanya ya, Ramadan itu banyak sekali pelajaran-pelajaran agung di dalamnya. Ya. Itu sebagian yang saya berikan kepada antum. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Sekarang kita buka tanya jawab. Untuk wanita, apakah salat berjamaah di masjid lebih utama pada bulan Ramadan atau di rumah? Keumuman hadis tentang bahwa mereka lebih baik di rumah berlaku. Kata Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian mencegah para wanita itu dari masjid Allah, dan rumah mereka lebih baik buat mereka. Bahkan kata Rasulullah, salatul mar'ah fi makhda'iha. Salatnya wanita di tempat, di kamar tidurnya lebih utama daripada sholatnya di mana? Di ruang tengah kamarnya. Dan sholatnya di ruang tengah kamarnya lebih baik daripada sholatnya di ruang tamunya. Maksudnya apa, kata para ulama? Artinya seorang wanita itu semakin tersembunyi, semakin utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah kata para ulama, wanita yang mau pergi ke masjid boleh, tapi dengan syarat. Yang pertama, enggak boleh tabarruj. Ini mau pergi ke masjid kayak mau ke kondangan, Pak. Lipstiknya masya Allah sampai 1 cm, belum lagi bedaknya. Oh, kayak ondel-ondel dan iya, ini mau kemana? Mau ke masjid kok gini? Iya. Yang kedua, tidak boleh memakai minyak wangi. Dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Tirmidzi dan yang lain dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, Rasulullah bersabda, siapa wanita yang pergi ke masjid dalam keadaan memakai minyak wangi ta'attarat, ya falyarji ila baitiha wal yaghsil waqtas wal taghtasil ghuslal janabah, hendaklah ia pulang ke rumahnya dan mandi junub. Disuruh sama Rasulullah mandi junub. Ya. Silakan, wanita mau sholat tarawih di masjid silakan, monggo. Tapi ingat, dijaga adab-adabnya. Kata Rasulullah,
ya saf wanita yang paling utama itu paling belakang, ya, bukan paling depan. Beda dengan laki-laki. Nah, ini tentunya ya wanita yang ingin pergi ke masjid berjamaah dipersilahkan, tidak boleh dilarang, namun hendaknya mereka menjaga adab-adabnya. Pembagian zakat fitrah bolehkah dibagikan kepada mustahik sehari sebelum hari raya? Pertama, Pak, yang benar pengucapannya zakat fitr, bukan zakat fitrah. Sebuah kesalahan kaum muslimin di Indonesia, mereka menyangka kata fitr itu artinya fitrah. Padahal fitr itu artinya berbuka. Ya, zakat fitrah, Idul Fitri artinya kembali ke fitrah, salah. Artinya kembali berbuka. Bolehkah dibagikan kepada mustahik sehari sebelum hari raya? Ibnu Umar berkata, kanu yu'adduna zakat al-fitr yaumaini qabla idil fitr. Dahulu para sahabat diberikan keringanan oleh Rasulullah untuk membagikan zakat dua hari sebelum id. Maka dari itu kata para ulama, pembagian zakat fitr itu yang paling utama sebelum berangkat menuju sholat. Namun diberikan rukhsah boleh dua hari sebelum id. Ini pembagian, Bapak. Beda dengan pengumpulan. Kalau pengumpulan itu boleh seminggu sebelumnya, enggak masalah. Iya, dalam hadis Abu Hurairah, yang waktu itu Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga makanan zakat fitr. Akhirnya di malam itu ketika zakat, ketika Abu Hurairah sedang berjaga, tiba-tiba datang pencuri. Ditangkap sama Abu Hurairah. Lalu pencuri ini berkata, kasihani saya ini miskin, keluarga saya banyak. Rupanya Abu Hurairah merasa iba, dilepaskan. Di pagi harinya Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, ma fa'alta bi asirikal barihah. Hai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia mengadukan kefakiran dan banyaknya anak. Aku merasa iba. Kata Rasulullah, sesungguhnya nanti malam dia akan kembali. Akhirnya benar Abu Hurairah berjaga, betul dia datang lagi, Pak. Ditangkap sama Abu Hurairah, kembali lagi dia, ya, minta supaya dilepaskan. Akhirnya Abu Hurairah iba. Di pagi hari ditanya lagi sama Rasulullah. Di malam ketiga Abu Hurairah kali ini menangkap lagi. Akhirnya orang ini berkata, hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu suatu bacaan, kalau kamu baca di waktu sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi. Apa itu, kata Abu Hurairah? Baca ayat kursi sebelum tidur, niscaya kamu akan terlindung dari setan sampai pagi. Abu Hurairah gak langsung percaya. Di pagi harinya dia langsung datang kepada Rasulullah dan mengatakan, hai Rasulullah, kata orang itu, ya, kalau saya baca ayat kursi sebelum tidur akan terlindung dari setan sampai pagi. Kata Rasulullah, ya kad sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar walaupun dia tukang dusta. Hai Abu Hurairah, kamu tahu tidak siapa yang tiga malam berturut-turut datang itu? Siapa ya Rasulullah? Itu setan. Lihat, tiga malam Abu Hurairah menjaga harta zakat fitr. Berarti masih dikumpulkan di masjid, belum dibagikan. Makanya di sini, Pak, kita bisa memahami bahwa pengumpulan zakat fitr di masjid bisa kita mulai seminggu sebelumnya misalnya. Tapi untuk pembagiannya, maka ya diberikan rukhsah boleh dua hari sebelum, lebih dari itu tiga hari jangan, tapi dua hari sebelum Idul Fitr boleh. Ya, sehari sebelumnya apalagi. Apalagi kalau misalnya dibagikannya sebelum sholat, tapi kalau memang sebelum sholat repot, ya gak masalah malamnya. Ya. Ustadz, saya seorang perempuan yang masih muda. Alhamdulillah saya diberikan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap saya.
sehingga saya sudah memahami apa hakikat arti sebuah kehidupan. Setelah 21 tahun pencarian jati diri, saya menemukan posisi saya. Cita-cita saya gak ada cita-cita lebih tinggi dari cita-cita saya, yaitu menikah, meraih surga Firdaus. Salah. Pertanyaannya, saya punya cita-cita kedua, yaitu menjadi orang yang terpaling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Masalahnya, untuk jadi yang terpaling, saya terbentur masalah. Karena saya adalah perempuan, Islam membatasi ruang gerak perempuan. Bolehkah saya sebagai perempuan menyeru-nyerukan perubahan dan tampil di publik? Tidak boleh, Mas. Menyerukan, ayo perempuan, kita keluar rumah, tampil di publik. Kita katakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Rabb kamu dan pencipta kamu, pemilik surga Firdaus, telah memerintahkan kamu untuk banyak tinggal di rumah. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula. Tinggallah wahai kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Kalaupun kalian harus keluar, janganlah kalian tabarruj dengan seperti tabarrujnya para jahiliyah di zaman pertama. Kata siapa wanita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Kata siapa? Manfaat untuk manusia banyak. Apalagi di zaman sekarang, Anda punya harta, Anda bisa memberikan manfaat kepada fakir miskin. Anda punya ilmu, Anda bisa ajarkan kepada anak-anak, kepada orang tentang ilmu Anda, manfaat. Anda punya teman yang kekurangan, Anda bisa tidak punya harta, coba Anda hubungi teman Anda yang kaya raya. Ini saya mau menunjukkan kamu kepada kebaikan. Ada saudara kita miskin, Masya Allah. Kata Rasulullah, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan sama dengan melakukannya, iya kan? Iya. Makanya kita jangan menganggap memberikan manfaat itu hanya sebatas masalah-masalah seperti halnya orang-orang di luar, tidak. Seorang wanita berada di rumahnya dan dia pun juga keluar tanpa tabarruj, bisa memberikan manfaat. Banyak sekali manfaat. Dia didik anak-anak kecil, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, baca Quran dan yang lainnya. Manfaat tidak? Wallahi manfaat. Dia dekati fakir miskin. Kemudian dia dekati mereka. Lalu dia hubungi orang-orang kaya. Yuk kita bikin buka bersama orang-orang miskin. Kita perhatikan mereka. Bisa tidak? Bisa. Ya. Tanpa dia harus bercampur baur dengan laki-laki. Makanya ya, seruan tadi ya, kita harus ada perubahan ini. Merubah apa ya? Merubah agama Allah ataukah merubah apa maksudnya? Ya, oh ya, harus tampil di publik, Masya Allah, Subhanallah. Para sahabat dahulu, istri-istri Nabi kalau berbicara dengan laki-laki di belakang hijab. Dan Allah memerintahkan fas'aluhunna min wara'i hijab fa'idza sa'altumuhunna mata'an, apabila kalian minta kepada mereka sesuatu perkara, fas'aluhunna min wara'i hijab, mintalah kepada mereka, tanyalah kepada mereka di balik hijab. Akhi, seorang wanita banyak di rumah itu justru memuliakan dirinya. Anda lihat bunga yang bisa dinikmati oleh setiap kumbang menjadi hina. Tapi Anda lihat mutiara yang disimpan dalam kerang di dasar lautan, sangat mulia sekali. Orang berlomba mencarinya. Anda lihat wanita yang berseliweran di tengah jalan, terlihat hina di mata setiap laki-laki. Tapi wanita yang memelihara dirinya, afifah, terlihat mulia bagi seorang laki-laki. Iwallah. Tapi itulah setan. Setan membalikan fakta. Setan membalikan sesuatu yang baik menjadi buruk, ya. Seperti halnya dahulu setan berkata kepada Nabi Adam, ketika Allah melarang Nabi Adam untuk makan buah khuld. Ya, buah khuld itu yang menamai iblis. Iblis yang menamai buah itu sebagai buah khuld. Kenapa khuld? Khuld itu artinya kekal. Maksudnya setan, iblis. Ya, ini pintarnya iblis.
"Hai Adam, kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal di negeri surga. Sebetulnya Allah melarang kamu makan buah ini supaya kamu tidak jadi malaikat dan tidak kekal." Nah, kan diputar balikan. Sama dengan keadaan seperti ini. Ya, ketika Allah memerintahkan para wanita tinggal di rumah, menjaga kehormatan mereka, mendidik anak-anak dan berbakti kepada suaminya, datanglah para iblis dan bala tentaranya dan berkata, "Ah, itu terlalu ya mengungkung para wanita. Ah, itu terlalu membatasi gerakan wanita. Ya, harus ada emansi sapi." Ya. Allah musta'an alaihi tiklan. Itulah Syekh, pintarnya iblis membalikan fakta, menampakkan kebaikan sebagai sebuah keburukan dan menampakkan keburukan sebagai sebuah kebaikan. Ya zambillah. Bagaimana itikafnya seorang wanita? Dahulu di zaman Rasulullah, istri-istri Nabi itikaf sepeninggal Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat bahwa mereka ya membuat kemah-kemah di teras masjid. Dahulu istri-istri Nabi itu ya mereka itikafnya di teras, bukan di dalam masjid, dan itulah yang dijadikan hujah oleh Syekh Masyhur bahwa teras masjid termasuk masjid. Ya, buktinya istri-istri Nabi dahulu mereka membuat kemah untuk itikaf di teras masjid. Makanya wanita yang mau beritikaf silahkan, kata para ulama, dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Mereka di ruangan yang tertutup, tidak terlihat laki-laki. Ya, apalagi bercampur baur dengan wanita, dengan laki-laki. "Saya ingin bersedekah dengan harta saya, tapi saya masih bekerja ya di bank konvensional. Bagaimana Ustaz? Sedangkan Allah menerima sedekah dari usaha atau harta yang halal. Apa solusinya untuk saat ini?" Solusinya adalah takwa. Solusinya apa? Takwa. Bukankah Allah berfirman, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar untuknya. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Solusinya adalah iman. Ketika Anda yakin Allah yang memberikan rezeki, bukan tempat bekerja Anda, bukan ijazah Anda, tapi Allah yang memberikan rezeki, "Saya hanya berusaha untuk mencari yang halal. Sedikit tapi halal lebih baik daripada banyak tapi haram." Segera Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan antum. Ya, kita ya akhi, kalau penghasilan kita haram, sedekah kita tidak dinilai pahala oleh Allah. Karena Allah berfirman, Rasulullah sabda, "Inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiba." Sesungguhnya Allah itu tayyib, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang halal. Maka akal Islam inilah ya, harus berusaha kita untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan. Ya, beriring waktu terus kita mohon kepada Allah kekuatan, ketakwaan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semakin menguatkan hati, kemudian antum pun segera mencari rezeki yang halal. "Seberapa banyak sedekah yang ideal ya Ustaz, yang harus dilakukan di luar zakat profesi ya, atau per bulan ini ya, dan zakat fitr beras 3 liter, dan apakah harus setiap hari?" Bapak, pertama bahwa zakat profesi yang tiap bulan itu saya sangat menyaksikan dalilnya. Mereka yang mengatakan adanya zakat profesi, dalilnya adalah kias kepada zakat tanaman, pertanian. Katanya petani itu profesi. Karena petani itu profesi, setiap panen dia wajib zakat. Ya, Anda bekerja di sebuah perusahaan profesi, Anda gajian panen katanya. Cuma masalahnya panennya beda, Pak. Kalau petani yang dipanenkan apa? Biji-bijian, gandum,
Demikian pula beras atau yang semakna dengan itu. Sedangkan Anda bekerja di perusahaan, panennya apa? Uang. Uang itu dengan beras, ilatnya sangat jauh berbeda. Kalau beras, makanan pokok dan ditimbang. Sedangkan uang bukan makanan. Uang itu harga. Dia sama ilatnya dengan emas dan perak. Sedangkan emas, zakatnya itu adalah per tahun. Ditunggu ya sampai nisab 85 gram emas yang 24 karat, kemudian ditunggu setahun. Kalau sudah setahun tidak berkurang dari nisab, baru dikeluarkan 2,5%. Bukan tiap bulan. Nanti tahun depannya lagi demikian terus setiap tahun. Kita lihat apakah uang kita berkurang daripada nisab atau tidak. Adapun ya penentuan harus tiap bulan 2,5%, lah wallah tidak ada dalilnya sama sekali. Karena uang itu tidak ada hubungannya dengan hasil tanaman. Karena uang itu sama dengan apa? Emas dan perak. Makanya lihat kejanggalan zakat profesi itu dari dua sisi itu. Sisi pertama kiasnya aneh. Yang kedua, ketika ditanya, Pak, berapa persen harus dikeluarkan? 2,5%. Loh, katanya kiasnya kepada apa? Tanaman. Sedangkan tanaman itu ada dua keadaan. Ada lahan tada hujan, maka itu 10%. Ada lahan yang butuh biaya untuk perairan, maka itu 5%. Kenapa Anda katakan 2,5%? Subhanallah. Makanya sangat tidak sangat aneh sekali ya. Ya, zakat profesi itu tidak ada apa. Tapi kalau Anda setiap gajian mau menyisihkan uang ya, berapa persen pun terserah sesuai dengan keriduan hati Anda. Iya. Maka masalah zakat atau sedekah yang ideal itu yang seperti apa? Pertama, sudah saya sebutkan tadi hadisnya, Pak, bahwa yang paling kita utamakan sedekah adalah untuk diri kita pribadi, anak, istri. Kalau kita punya orang tua, tanggungan orang tua. Kalau itu berlebih, masih ada kelebihan, perhatikan saudara-saudara kita, kakak, adik, paman. Alhamdulillah sudah saya perhatikan Ustaz, mereka bercukup-cukupan semua. Alhamdulillah. Perhatikan orang-orang miskin. Iya. Maka yang ideal itu adalah yang tidak menelantarkan yang wajib. Makanya kata Rasulullah, kafa bil mar'i itsman an yudhayya man yaqut. Cukuplah bagi seseorang dosa dia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung hidupnya. Jadi Pak, ya, kalau Bapak punya kelebihan, sudah terpenuhi hak anak istri Anda, silakan Anda berikan kepada yang lainnya. Itu tidak masalah. Masalah ukurannya berapa, itu dikembalikan kepada kerelaan hati Anda. Ya, patokan hanya satu, tidak memberikan mudarat kepada keluarga Anda. Makanya ketika Umar bin Khattab berkata, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar, Abu Umar pun membawa setengah hartanya. Kali ini Abu Bakar kalah. Yeah. Rupanya Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Kata Rasulullah, hai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Kata Abu Bakar, untuk Allah dan Rasulnya. InsyaAllah Allah akan berikan rezeki. Kata Umar, memang aku gak bisa ngalahin Abu Bakar. Kata para ulama, bagi mereka yang kuat keimanan seperti Abu Bakar, silahkan. Iya. Tapi siapa kita, Pak? Keimanan Abu Bakar, kata Umar, kalaulah keimanan Abu Bakar disimpan dalam satu neraca, dan keimanan seluruh umat Islam dalam satu neraca, ini saya lebih berat keimanannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Iya, luar biasa. Ustaz, boleh tidak berpuasa diisi dengan bermain game dan nonton TV? Wah, Pak, saya sudah sebutkan tadi, Pak, yang namanya puasa itu kata Rasulullah, Pak, bukanlah puasa itu sekedar menahan diri dari lapar dan haus, kata Rasulullah.
Tapi hakikat puasa itu kata Rasulullah, yaitu meninggalkan yang sia-sia dan kata-kata yang tidak baik. Sekarang main game apa manfaatnya? Menambah keimanan tidak, menambah ilmu tidak, menambah pahala tidak. Coba tiga pertanyaan ini ditanya. Setelah main game bertambah ilmu saya, wah masya Allah. Setelah saya main game Ustadz, masya Allah keimanan saya semakin tenang. Ajib, nggak mungkin. Apalagi nonton TV, wah masya Allah. Televisi di zaman sekarang ini luar biasa. 99% saya yakin acaranya itu musibah. Antum lihat berita, yang bawa berita you can see. Belum lagi yang lewatnya. Antum lihat ceramah, yang berceramah mungkin juga tanpa ilmu. Udah gitu ada yang lewat tuh. Iklannya sabun lagi. Salam dan salam. Oke. Okay. Mungkinkah antum bisa? Enggak, Ustaz, saya nontonnya televisi yang bagus, yang betul-betul Islami. Kalau ada, alhamdulillah. Di situ ada pengajian, di situ ada tafsir hadis dan yang lainnya. Alhamdulillah bagus kalau ada. Iya. Yeah. Bagaimana caranya membagi waktu untuk memperbanyak zikir kepada Allah dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu sebetulnya tergantung. Kalau antum jadikan semuanya untuk salawat, boleh. Karena salawat itu memang termasuk zikir. Tapi kalau antum mau bagi, ya, mau bagi sebagian salawat, sebagian zikir, silahkan. Ada seorang sahabat datang dan berkata, ya Rasulullah, aj'alu salati laka kullaha. Kalau saya jadikan doa saya semuanya untuk bersalawat kepada engkau ya Rasulullah, bagaimana? Kata Rasulullah, idzan tukfahamuka wa yukfar dzambuka. Kalau begitu kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Allah dan dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini berkata, bagaimana kalau aku jadikan doaku semuanya untuk bersalawat kepada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap waktu Allahumma salli ala Muhammad wa. Kata Rasulullah, kalau begitu Allah akan cukupi kebutuhanmu dan Allah akan ampuni dosa-dosa. Iya. Tapi juga Pak, kalau bisa kita perbanyak tanaman-tanaman surga. Iya. Ghursul jannah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu tanaman-tanaman surga. Ya. Nabi Ibrahim ketika bertemu dengan Rasulullah di Isra Mi'raj, apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, akri minni ummataka salam. Hai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada kita. Wa akhbirhum annal jannah turbatu thayyibah. Kabarkan kepada mereka ya Muhammad bahwa surga itu adalah tanahnya sangat bagus sekali. Wa annaha qi'an, dan bahwasanya surga itu adalah tanah yang rata. Wa anna ghursaha, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan bahwasanya tanamannya itu adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Berarti Pak, kalau antum semua masuk surga, sekarang ini Allah sediakan kepada antum tanah yang lapang, belum ada tumbuhan. Maka antum yang menanam dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu antum menanam tumbuhan-tumbuhan di surga. Tapi Pak, di sana ada harta karun surga, kanzun min kunuzil jannah. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Itu adalah harta karun surga. Barangkali kalau antum bersalawat mendapat keutamaan, antum menanam tumbuhan di surga, antum mendapatkan apa? Kanzun min kunuzil jannah, luar biasa. Maka coba antum terkadang bersalawat, terkadang berucap subhanallah, alhamdulillah, terkadang berucap la haula wala quwata illa billah. Ya, sehingga semuanya antum mendapatkannya. Apakah ada amalan lain yang ganjarannya setara dengan sedekah, Ustaz? Apakah ada amalan lain yang ganjarannya setara dengan sedekah? Yang pertama, kalau memang
dia tidak bisa bersedekah dengan harta, ia bisa bersedekah dengan kebaikan. Al-Imam Abu Daud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadithun hasanun sahih, meriwayatkan dengan sanad yang sahih, bahwasanya datang para fuqara muhajirin kepada Rasulullah. Fuqara yang datang ini orang-orang fakir, dan berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahludduthur bil ujur, orang-orang kaya telah membawa pahala banyak sekali, hai Rasulullah. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim wa la natasaddaq. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tapi mereka bisa bersedekah sedangkan kami tidak. Apa kata Rasulullah? Awalisallahu qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah ada sesuatu yang telah Allah berikan kepada kalian untuk disedekahkan? Apa itu hai Rasulullah? Subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu Akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah, kamu mengucapkan kebaikan sedekah, kamu melarang kemungkaran sedekah, sedekah. Ya, kamu membantu orang yang sedang bawa barang berat, sini saya bantu, sedekah. Kamu mendamaikan dua muslim yang sedang bertengkar, sedekah. Jadi Anda jangan pahami sedekah itu hanya dengan harta. Sedekah itu Anda bisa lakukan dengan kebaikan. Anda tidak punya harta, tapi Anda ingin mempunyai pahala sama dengan sedekah, tunjukkan teman Anda yang kaya supaya dia sedekah. Ini ada ladang untuk sedekah, loh, Pak. Kata Rasulullah, Pak, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan sama dengan melakukan perbuatan itu. Ketika antum berkata kepada orang kaya, ini ada ladang sedekah, masya Allah, orang miskin butuh bantuan, antum mau mendapatkan pahala yang besar. Ternyata orang kaya itu berkata, yaudah, saya mau sedekah, antum dapat pahala juga. Subhanallah. Makanya ya, dunia kita jangan sempit, Pak. Pemikiran kita jangan sempit. Berarti kalau orang kaya bisa lebih dari saya, belum tentu. Barangkali Anda lebih hebat, asal Anda tahu ilmunya, bagaimana Anda bisa meraih pahala yang besar walaupun tanpa dengan uang sekalipun juga. Banyak, ya. Ustadz, bagaimana menghindari ghibah di kantor, Ustadz? Selama puasa tidak berkurang kebiasaan itu di lingkungan kantor. Disinilah pentingnya antum, pertama harus berani mengingatkan. Kalau di kantor orang-orang pada berghibah, menggunjing, ya, ucapkan dengan sekali ucapan, aduh, lagi puasa kok ghibah sih. Ya, dengan ucapan yang lemah lembut aja enggak masalah. Kalau dia tidak peduli, ya sudah, berarti dia pahalanya hilang buat pahala puasanya, tidak butuh Allah kepada puasa orang seperti itu. Yang terpenting adalah kita sudah mengingatkan, kemudian kita tidak berkecimpung di situ. Kita tetap melaksanakan tugas kita, dan kita sedikit mengingatkan kepada mereka, kita termasuk orang-orang yang diselamatkan insyaallah. Iya, makanya apa? Kalau kita diam, ini berakibat fatal terkadang. Dahulu Bani Israel dilarang berburu pada hari Sabtu. Maka sebagian Bani Israel ada yang berburu di hari Sabtu, sebagian lagi mengingkari, sebagian lagi diam. Maka Allah pun menurunkan adabnya kepada dua orang, yang berburu dan yang diam. Adapun yang mengingkari tidak diberi apa, diselamatkan dari adab. Makanya kita berusaha ya sedikitnya memberikan sindiran. Ini kan lagi puasa, Mas. Masa sih bergibah terus? Ya, insyaallah kalau seperti itu enggak bakalan dipukul kok, enggak bakalan. Sebatas mengingatkan, masa ya harus kita kuat ya. Ini juga menyelamatkan saudara-saudara kita dari perkara-perkara yang bisa menghilangkan ya ibadah puasanya, apa namanya, pahalanya itu.
Tapi saya kira cukup sampai di sini karena sudah mendekati waktu zuhur, mungkin persiapan sekaligus ya. Ini saja, subhanallah bihamdik, insyaallah ila ilan astagfirullah wa ilaihi. Dan saya mohon maaf ya bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Kebenaran itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu dari diri saya dan dari syaitan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kepada siapa kita bersedekah, bapak-bapak sekalian? Nah, disinilah bapak ya, kita diuji ketika kita mau bersedekah untuk mendapatkan pahala yang paling maksimal dalam bersedekah. Beda ya, orang yang tidak punya ilmu, yang penting sedekah. Dia sedekahkan, tapi orang yang punya ilmu tahu kepada siapa dia harus bersedekah. Makanya kata Ibnu Qayyim, perumpamaan orang yang berilmu dengan yang tidak punya ilmu seperti pekerja berat, tukang bas, capek dia bekerja, ternyata digaji cuma sehari berapa? 50 ribu, 70 ribu, 80 ribu. Sementara mandornya cuma nyuruh ini, begini, begitu, ternyata gajinya lebih besar. Kenapa kata Ibnu Qayyim? Karena ilmu. Nah, di sini sedekah. Ketahuilah bapak sekalian, kita harus memahami pertama dari sisi hukumnya dulu. Ada sedekah itu sedekah wajib dan sedekah sunnah. Dan tentunya bapak sekalian, sedekah wajib lebih utama daripada sedekah yang sunnah. Makanya kata Rasulullah, dinarun tunfikuhu ala ya fulan, wa dinarun tunfikuhu ala aqaribika. Dinar yang kamu berikan kepada fulan wa fulan, dan dinar yang kamu berikan kepada karib kerabatmu, afdaluha, yang paling utama adalah dinar yang kamu berikan kepada karib kerabatmu. Makanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, liman, saya punya harta, kepada siapa yang harus saya sedekahkan? Kata Rasulullah, bersedekahlah untuk dirimu. Kata Rasulullah, kata dia, hai Rasulullah, saya punya kelebihan lebih dari itu. Kata Rasulullah, kalau begitu bersedekahlah untuk anak istrimu. Kata dia, hai Rasulullah, saya punya lebih dari itu. Kata Rasulullah, kalau begitu perhatikan saudara-saudaramu. Kata dia, saya punya lebih dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau lebih tahu mana yang paling maslahat buat kamu. Di sini Pak, ya, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memperhatikan karib kerabat dulu. Kenapa? Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa sedekah kepada karib kerabat itu nilainya dua. Apa itu? Yang pertama adalah sedekah, yang kedua silaturahim. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita agar tidak memakan makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Kata Rasulullah, la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Ya, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kalau ada orang miskin bertakwa, maka itu harus dikedepankan daripada yang lainnya. Kenapa? Karena ketakwaan itu akan memberikan kekuatan dia beribadah kepada Allah. Ya, sehingga lebih berkah nilai sedekah dia buat dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, namun bila di sana ada maslahat yang lebih besar. Ketika kita bersedekah kepada fakir miskin yang tidak sholat, dengan sedekah itu dia dapat hidayah, dia bisa sholat, maka ini bisa lebih utama. Iya. Bukankah Rasulullah SAW memberikan kepada orang-orang Arab Badawi yang baru masuk Islam supaya kuat keislamannya? Itu disebut dengan ta'liful qulub.
Kalau kita berikan sedekah kepada fakir miskin agar kuat keakidah mereka, apalagi di tempat-tempat kristenisasi, Pak, banyak kaum muslimin yang menjadi incaran serigala-serigala lapar dari orang-orang Kristen itu. Di tempat-tempat terpencil nun jauh di sana, mereka pun kemudian ditawari dengan harta, akhirnya mereka berani untuk merubah agamanya hanya sebatas sesuap nasi karena kurangnya kaum muslimin yang lain yang memperhatikannya. Nah, ketika kita melihat keadaan seperti ini, orang-orang miskin ini terancam ya agamanya. Walaupun mereka tidak sholat, barangkali karena keimanan yang lemah. Nah, ketika kita berikan sedekah kepada mereka, ternyata imannya jadi kuat. Ternyata kita pun bisa memberikan hidayah kepada dia. Maka ini lebih utama lagi. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa ada seorang laki-laki suatu malam keluar dari rumahnya untuk bersedekah, lalu diberikan kepada seseorang. Di waktu pagi orang-orang berbincang-bincang dan berkata, tadi malam ada maling dikasih sedekah. Sampai ke telinga orang itu, akhirnya kata dia, malam ini aku ingin bersedekah lagi. Akhirnya dia pun keluar di waktu malam. Kenapa dia keluar di waktu malam? Supaya lebih tersembunyi dan lebih ikhlas. Lalu ia berikan kepada seseorang. Di waktu paginya orang-orang berbincang-bincang, tadi malam ada pelacur dikasih sedekah. Orang ini berkata lagi, nanti malam saya mau bersedekah lagi. Akhirnya malam itu dia keluar dan bersedekah. Pagi harinya orang-orang berbincang-bincang, tadi malam ada orang kaya bersedekah, dikasih sedekah. Akhirnya dilaporkan kepada orang ini, tadi malam, malam pertama kamu ngasih ke orang pencuri, yang kedua pezina, yang ketiga orang kaya. Apa kata dia? Alhamdulillah, mudah-mudahan si pencuri tadi ketika dikasih sedekah dia tidak jadi mencuri. Mudah-mudahan si pezina pelacur tadi ketika saya kasih sedekah dia tidak jadi berzina. Mudah-mudahan orang kaya yang tadi saya berikan sedekah mengambil pelajaran, kok saya dikasih sedekah, kalau orang bisa bersedekah masa saya tidak. Masya Allah. Lati di sini, Pak, Islam melihat kepada apa? Kemaslahatan. Semakin besar maslahatnya, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, ya, sekali lagi coba kita lihat, ketika kita ingin bersedekah, kita sedekah kepada fakir miskin. Saya punya dua tetangga, ustaz, dua-duanya miskin, tapi saya tidak bisa memberikan dua-duanya. Lihat yang paling bertakwa. Oh, kalau saya lihat yang bertakwa, kalau saya kasih dia insyaallah tetap ya takwa. Tapi yang miskin ini saya lihat, kalau saya kasih mudah-mudahan kuat keimanannya. Silahkan berikan kepada yang kurang bertakwa agar dia semakin istiqomah. Sebutkan dalam hadis yang riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah yang banyak. Lalu Rasulullah SAW membagi-bagikan kepada suatu kaum, sementara Rasulullah meninggalkan kaum lain yang lebih bertakwa. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ya Rasulullah, ma laka wa fulan? Hai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberikan kepada si fulan? Saya lihat dia orangnya paling bertakwa, seorang mukmin dia, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, oh muslim. Akhirnya Abu Sa'id diam. Lalu Abu Sa'id berkata lagi, hai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberikan kepada si fulan? Engkau malah berikan kepada yang lain. Sementara saya lihat dia imannya yang paling bagus di antara yang kamu beri. Kata Rasulullah, ya, barangkali yang kamu sebutkan dari seorang muslim. Abu Sa'id mengurangi lagi, Pak, sampai 3 kali, bayangkan. Apa kata Rasulullah? Ya, hai Abu Sa'id, aku tidak berikan sedekah kepada dia karena itu sudah cukup keimanannya. Saya tidak khawatir akan dia jatuh kepada kekafiran. Tapi ini orang-orang yang lemah, saya khawatir Allah telungkupkan mereka ke dalam api neraka. Maka saya ingin kuatkan keimanannya dengan sedekah ini. Masya Allah.
Di sinilah Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada maslahat dan mudharat. Nah, di sinilah Pak, ya, kepandaian seseorang bersedekah. Coba ketika bersedekah antum lihat jihad, ya, keadaan-keadaan yang di situ maslahatnya lebih besar. Maka disitulah antum akan mendapat dan meraih pahala yang lebih besar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah nasi sudah dihidangkan Ustaz waktu maghrib pada bulan Ramadan. Azan juga sudah dikumandangkan. Mana yang lebih dahulu Ustaz dilakukan, makan dulu apa adzan dulu? Pak, kebiasaan Rasulullah kalau buka puasa itu dengan kurma dulu. Karena Rasulullah SAW idza aftar yuftar bi, ya, adalah Rasulullah SAW apabila berbuka puasa aftar bi rutubat, beliau dengan rutub dulu. Fa illam yakun rutub fattamrat, kalau ternyata rutub tidak ada, ya, rutub itu Pak kurma basah. Kalau rutub tidak ada, biasanya Rasulullah berbuka dengan apa? Kurma kering. Kalau kurma kering tidak ada, biasanya Rasulullah minum air kemudian sholat maghrib. Nah, bagusnya begitu, ya, biar lambung kita diperkuat dulu, Pak. Sebab kalau antum sudah puasa 12 jam pas melihat makanan banyak langsung dimasukin semua blok blok blok, itu kasihan lambung antum itu, ya. Sudah berpuasa langsung dikasih beban kerja yang sangat berat, gimana nggak cepet error, ya. Maka dari itulah disinilah hikmah kenapa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya yang kita berbuka itu dengan kurma dulu, ya, makan kurma rutab selesai 3 biji lah gitu, selesai pergi ke masjid sholat, setelah sholat maghrib fadl, ya, makan, lambung kita sudah siap insya Allah untuk makan. Tapi ingat, jangan, ya, balas dendam. Soalnya antum persiapan mau terawih nih, ya, gara-gara antum balas dendam semua dimakan, terkadang siang-siang ngumpetin makanan juga, ya, dimakan semua mau terawih udah, ya, pas terawih ngantuk-ngantuk lagi, masya Allah, rugi sekali, Pak, ya, keadaan seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam.